belalang adalah di antara serangga yang mempunyai kantung udara dalam sistem trakeanya. Kantung berisi udara ini mempercepatkan penghantaran gas respirasi sewaktu serangga sedang bergerak cergas. Apabila otot belalang berada dalam keadaan rehat atau mengendur, bendalir badan meresap ke dalam trakeol, di mana gas respirasi akan larut ke dalamnya. Bilangan trakeol yang banyak menyediakan luas permukaan yang lebih besar bagi pertukaran gas secara resapan ringkas. Apabila otot mengecut pula, oksigen dalam bendalir meresap terus ke dalam sel. Karbon dioksida meresap terus daripada sel ke dalam trakeol. Ketika nafas dihembus, otot abdomen akan mengecut dan tekanan udara di dalam trakea meningkat, lalu udara dipaksa keluar melalui spiracle.